Aduh. Aduh. Ketemu lagi dengan gue, Bapak Sabun kalian. Kabarnya, hei. Para penonton gue demen nih. Kebiasaan penonton gue kalau nonton gue itu adalah mie telur mateng siap santap sambil nonton Bapak Sabun People. The best mental jiwa. Lo sekarang lagi ngapain? Makan apa lo sekarang nonton gue? Makan hati Bang Suhen. Oh, tenang temanku. Aku turut berduka cita atas putusnya lo dengan pacar lo. Mungkin tuh memang sedih. Ya, satu hal doang yang pengen gue sampaikan. Mampu. Lawang lanang kok sedih diputusin perempuan iki piye carane, cok? Cari lain. Kalau enggak mau sakit hati jangan pacaran, simple. Fokus kerja, wes. Jodoh mah nanti. Belum mau nikah kan lo? Ngapain pacaran anjir? Digertak sama orang tuanya, nikahin anakku enggak? Nangis. Kenapa? Daripada bacot, absen dulu dari kota mana yang setiap hari ada di channel Bapak Sabun People dan langsung aja, guys. Like-nya. Penonton gue yang paling the best jiwa tuh pasti. Klik like dan buat yang belum subscribe, bro. Katanya mau jumpain Dede Inun nih. Ini bulan depan kayaknya Dede Inun harus gue jumpain terus nih. Tapi kalau lo nonton gak subscribe, gue males juga sih. Mending tidur aku, cok. Kita lanjut video pertama, guys. Ini ada lagi bayi nih yang nanya nih, teh. Kemarin kan saya nanya XR warna XR nih. Sekarang ada yang bingung lagi nih. XR warna XR. Kemarin kan ada yang nanya apa namanya, dia bingung. Nggak, ntar dulu nih, mbaknya ngipasin apa, mbak? Ngipasin apa? Dingin kali kayaknya ya. Lembab. Ngipasin apa, teh? Tuh kan orang juga bingung loh. Udah, lo yang di dalam selimut sekarang jangan ketawa. Gak usah ikutan senyum, bukan senyum sama lo, deh. Udah lo megang HP aja, gak usah ketawa. Alah. Cantik banget. Itu kenapa tuh ada sesuatu? Love you. Lo mau nyoba kan? Apa? Mau nyoba lo? Ojo kang, tenang, ini cuma konten kang. Nek kayak nyoba tenang, tetep peleng kwe. Ceplesin das muntar. Fans One Direction di Indonesia mengenang Liam Payne. Taruh bunga dan pakai baju What? Bro? Serius? Come on, hey. Ini, waduh. Tanggapannya bro, gimana sih maksudnya nih? Sedih banget kayaknya ya, terpukul banget kayaknya. Udah meninggalnya karena alkohol, dianya nggak kenal, ditangisin. Kira-kira yang muslim di sana pernah nangisin nabinya nggak? Nanya aja sih. Bener, jawab tuh. Ini maksud gue nih, ngapain sih? Ya idola gitu. Terus yang lain itu saudaranya aja ninggal, kayaknya gak sedih-sedih banget ya. Nah kok ini orang gak kenal malah kayak walah piye gitu. Buset, mending main Balmon Hyper. Ya iya lagi. Ya iya kan guys, maksud gue tuh. Ya gue gak ngerti lah, gue takut di ini sama fansnya lagi. Via pun nyobain ojek ekstrim gunung Sumbing via kali yang krik. Spek, ini ojek itu bukan sih, tapi biasanya tuh. Oh ini udah model pakai Mega Pro ya. Ini dari mana sih? Gue pengen banget guys yang begini-begini gitu. Jarang-jarang kan. Kalau di daerah gue tuh nggak ada gunung yang pakai ojek gitu guys, karena jalannya susah. Ini asli sih gue kalau ada waktu mau udah gue main kemari guys. Itu daerah mana ya guys? Pengen gue ke situ guys. Kenapa harus di depan? Nah, good question. Pertanyaan baik dan sama juga begitu dengan gue. Kenapa harus di depan? Jawabannya. Kalau ke depan, mbaknya tidak melihat pemandangan. Alias yang dilihat ketombe abangnya. Sesimpel itu, guys. Kalau di belakang nengok apa, di depan kan bisa kayak ngerasain jalan langsung. Ya, mungkin seperti itu ya. Nek lanang bonceng buri, nek wedok ndaleh ngarep. Wah, piye konsep kuwi? Masa sih, guys?
gue nggak tahu sumpah guys. Kalau misalkan laki ditaruh di belakang, cewek taruh di depan, gue nggak tahu asli. Dan gue juga nggak tahu. Mungkin ini permintaannya. Karena kalau jujur gue sendiri, bang, gue naik depan ya. Gue mau lihat pemandangan kalau gue yang naik ojeknya gitu. Tapi abang lo jangan konek, gue tampar lo. Perasaan pendaki cewek saiki bening-bening yo min. Zamanku kok berut yo. Kalian udah tahu belum sosok di balik AA Drawing itu sebenarnya siapa sih? Dia bisa gambar beneran atau enggak? Bang, tolonglah bang, jangan muka aku yang dipampang kayak gitu besar bang. Udah muka jeleknya kayak gitu ya dipampang lu mukaku. Oke guys, jadi baru-baru ini banyak sekali video-video viral dari AA Drawing yang menggambar beberapa influencer dan orang-orang yang terkenal. Nah dari situlah muncul sebuah plot twist, sebenarnya AA Drawing ini bisa gambar beneran atau enggak? Nah itu yang pengen gua, nah muka gua terus. Tuh emang kualitas gambar. Tuh! Seperti itu guys. Tapi kalau saya pikir ya, sosok AA Drawing ini sebenarnya justru bisa gambar beneran. Tapi dia sengaja menjelek-jelekkan hasil gambarnya. Yep. Betul, sengaja dia memang tuh. Nggak mungkin dia nggak bisa gambar. Dan ternyata juga guys, setelah saya cari tahu ya, sosok di balik AA Drawing ini ternyata bernama. Terus. Nama Sutris dari Bojonegoro. Enggak. Wow, Sutris. Tris ngono kayak ya Tris. Guys, soke ngono Tris. Raiku kayak gambar-gambar Sutris memang gue. Guys, saya cuma bercanda ya. Saya nggak tahu itu siapa sebenarnya nama asli dari AA Drawing ini. Bang, lu jangan jokes, bang. Sutris. Nama siapa, cok? Nggak mungkin nama dia Sutris. Gak lagi kayaknya tadi muka aku aja, bang, yang dibesar-besarin ke situ, bang. Seneng banget kayaknya nengok muka kayak itu. Aku aja jijik, cok. Woi, lagi santai, kawan. Wih, gila sih. Orang kaya bebas, guys. Nggak kau tengoknya. Lu. Gua kira asli sumpah. Nggak, ini konsepnya gimana ya? Konsepnya gimana maksudnya? Mogok kah atau gimana ya? Mesinnya mesin apa barusan guys? Mesin kompresor air anjing. Apaan sih? Siapa sih yang buat itu, cok? Wih, loh, piye ki maksudnya? Anjir, kelihatan banget editannya, guys. Editan ini, guys. Tapi, kepala orangnya gerak loh. Masa sih editan? Bro, gila. Ternyata dari tadi dia beneran napak di situ. Ini yang disebut Pata Morgana. Lambe Tura ceplesin dasi sekali. Hal yang gak boleh dilakukan pas lagi kerja. Ya nih, ini contoh gitu. Iya sih. Ada orang beli bang, lu lagi kerja. Gak boleh ngonten maksudnya. Richtig. Ini apaan lagi guys? Maksudnya? Oh, gila sumpah guys, gue kira apaan? Jadi dari sebanyak ini dia harus nyari gambar yang beda itu bagian mana? What? Sie können gerne versuchen mitzuspielen, meine Damen und Herren. Mana nih guys? Richtig. Bisa lo gitu? Gila aneh gini, gimana caranya sih? Bentar guys, kita cari dulu guys ya. Kalah cepat otak. Nah, ini. Cari bentar guys. Ini. Mana sih? Mana anjir? Genau. Respect. Bis. Oh iya, warnanya beda, guys. Stimmt. Gila cepat banget deh. Yap. Richtig. Otak gua gak nyampe. Kasihan guys. Gimana caranya menghabiskan 500 MB dalam 1 bulan?
Lo sadar gak sih dulu tuh 100 MB aja tuh kayaknya capek banget ngabisinnya gitu guys. Paket 1 giga tuh kalau sekarang mungkin 1 TB ya guys. Mungkin. Masih pada ingat gak guys zaman dulu guys yang beli data tuh kayak 100 MB aja tuh udah mahal banget dulu. Masa-masa pakai BlackBerry. Genjet mah gua rasa gak ngerasain masa BlackBerry gimana gitu guys. Tapi jujur ada yang sama gua gak guys. Gua tuh dibanding WhatsApp, antara WhatsApp dan BlackBerry, gua lebih demen BlackBerry. Alasan gua satu doang. Kalau WhatsApp, lu cuma bisa berteman dengan orang yang lu jumpain, lu minta nomornya, dia nge-save nomor lu, ya udah, saling nge-save, berteman. Tapi kalau BlackBerry, ada istilahnya kayak broadcast gitu, guys. Jadi ketika pin lu disebar dengan temen lu, ada yang ngeklik, ada yang invite, langsung jadi temenan. Enggak payah saling save gitu. Lu bisa melihat story dia, dia bisa ngelihat story lu, gitu-gitu. Makanya dulu masa BlackBerry, lu bisa kenalan dengan orang dimanapun mereka berada, guys, ya. Tidak hanya dengan teman-teman circle lo doang. Makanya gue lebih demen sebenarnya BlackBerry ketimbang WhatsApp. POP, minjem cukuran teman tapi pas selesai minjem kumis sama jenggotnya masih utuh. Oh iya juga guys. Teman lo nyukur jenggotan. Nih ya, kalau yang punya keluhan rem kurang pakem, modifnya kayak gini nih. Kurang pakem Brembo 3 biji. Gila. Pakai Brembo sih. Tapi 3 biji. Tuh. Ini mau depan sih. Motor apa sih? Bukannya ini ya, guys ya? Tuh, 2 tuh. Kawasaki bukan sih? Iya. Nah, kalau modifan begini, kalau modifan gini 20 juta enggak cukup untuk belakang doang. Kalau soal pakem enggak usah ditanya. Yang enggak usah ditanya maksud gua tuh lu gimana, Bang? Beban lu 2 ton apa bak motor itu remnya harus begitu? Gitu loh. Kalau depan double disc, depan mah. Kok gua kayak ngerasa asing ya modifan motor ini, guys? Santai aja, depan mah udah pakem. Ya. Kan. Gua bilang juga apa? Aura jametnya kental sekali. Kurang pakem. Gak, ini jujur aja Bang, gue juga jarang ngeliat modipan motor mahal begitu. Ya, semi terumbu karang kayaknya guys. Saya tahu itu mahal, tapi entah kenapa gak enak dilihat. Gini lah maksud gue, kalau modip salah arah tuh begini Bang, susah gitu. Teman-teman lihat di sini banyak mukbang biji mutiara. Biji mutiara hitam yang kayak embe melimpah. Astagfirullahaladzim, dia nengok tai kambing kayak betul-betul nengok mutiara hitam. Cok. Bang, jangan bilang Bang ya. Jangan bilang. Jangan bilang di maem. Aduh. Logat-logatnya kayak mau nyentap lagi, guys. Aduh. Aduh. Gua tahu sekarang kekuatan Lord Dedeidun berasal dari mana, guys? Dari biji mutiara hitam. Lambemu, Lord. Lambemu, Lord. Pantes lambemu pedis. Konsumsinya yang begitu-begitu loh.